Mirsa, diterpa angin kencang, seorang penerjun payung yang berlatih di Gunung Mas Cisarua gagal landing hingga tersangkut di pohon setinggi 50 meter. Korban diselamatkan oleh tim SAR gabungan dan petugas pemadam kebakaran setelah tersangkut di pohon selama berjam-jam. Tim SAR gabungan termasuk pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan Ayu, atlet para layang. Ayu tersangkut di atas pohon setinggi 50 meter di kawasan wisata Gunung Mas Puncak Cisarua Bogor. Diduga Ayu gugup setelah terkena tiupan angin kencang hingga gagal mendarat dan tersangkut pohon. Ayu akhirnya berhasil dievakuasi dari atas pohon. Cuacanya agak jelek aja, karena cuacanya agak jelek, angin agak besar, angin dari kiri, dari kanan, anginnya dari kanan, itu mungkin susah belok. Karena dia kalau perayang ini, dia kalau mau masuk ke landing itu tergantung angin. Korban yang masih dalam kondisi syok dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.